Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Para jamaah dan pendengar yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menambah wawasan keislaman kita, yang pada kesempatan ini saya ingin berbagi hasil mutolaah saya dalam kitab atau dari kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin atau pengingatnya orang-orang yang lupa, yang disusun dikarang oleh Al-Faqih Ahli Fikih Asy-Syeikh Nasr bin Ab Muhammad bin Ibrahim Asy-Syamarqandi, atau yang populer dikenal dengan Syekh Abu Lais, yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pada bagian awal ini. Saya baca dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 218, di mana berisi tentang hasil kajian dari Syekh Abu Lais dari para ulama ahli hikmah tentang pintu-pintu setan ini bisa masuk menggoda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata Syekh Abu Lais, ba'dul hukama'i, bahwa sebagian para ulama, waalaikumsalam, berpendapat, nazartu wa tafakkartu, yang telah saya teliti, kemudian saya pikirkan, pertimbangkan, tentang min aibabin ya'ti asyaitonu ilal insani, pintu yang memungkinkan setan itu bisa masuk menggoda manusia. Faiza huwa ya'ti, maka pintu tersebut yang di mana setan bisa menggoda manusia adalah min asyrati abwabin, ada sekian atau kurang lebih 10 pintu. Yang pada bagian ini saya akan menyampaikan pintu 1 sampai pintu 5. Awaluha, menurut Syekh Abu Lais, pintu yang pertama adalah ya'ti min kibalil hirsi wa su'udzon, yaitu pintu yang masuk melalui sifat al-hirs, yaitu sifat yang rakus, wa su'udzoni, dan juga su'udzon, berprasangka buruk. Jadi kerakusan dan prasangka buruk, negative thinking, itu merupakan pintu yang pertama setan akan masuk untuk kita semua manusia, kemudian menggoda dan menggelincirkannya. Faqabalatuhu, maka kemudian bagaimana cara kita merespon, menolak hal tersebut, sehingga agar kita bisa menutup pintu ini. Syekh Abu Lais mengatakan bisikoti wal qona'ah, yaitu sifat thiqah, percaya, positive thinking, husnuzon,
Was kona'ah dan juga sifat kona'ah, sifat menerima apa yang ada. Sikoh, sifat positive thinking akan mampu menolak sifat su'udzon, dan kona'ah, sifat kona'ah akan mampu menolak sifat yang al-his atau sifat yang rakus. Nah, ini cara yang diberikan oleh Syekh Abdulaziz untuk menutup pintu yang pertama ini. Wasani, kemudian pintu yang kedua, nadzartu faidza huwa ya'ti, yang telah aku teliti, kata Syekh Abdulaziz, yaitu datang min kibalil hayati wa tulil amali, dari arah aspek sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini, mungkin dari hal-hal yang kesenangan-kesenangan duniawi yang berupa harta, mungkin berupa jabatan, kekayaan, status sosial, mungkin juga dari sesuatu yang ada di keluarga kita sendiri. Kemudian watul amali, dan juga bisa jadi karena pintu itu terbuka karena sifat tul amal, yaitu banyak berkhayal yang tidak ada dasarnya, sehingga kemudian kita banyak menyia-nyiakan waktu kita, tentu kemudian lalu lupa dengan himmah atau cita-cita masa depan yang harus kita raih. Lalu bagaimana saran dari Syekh Abdulaziz untuk menolak, menutup pintu yang kedua ini? Maka beliau mengatakan, faqabalatuhu bi khawfi mafaja'atil mauti, yaitu dengan cara kita menanamkan sifat khawatir bahwa ada datangnya kematian kita secara tiba-tiba, dan juga dengan cara yang terduga-duga, tak terduga-duga, dan kemudian tentang bagaimana tentang sakitnya sakaratul maut. Maka ini sifat yang seperti ini akan mampu mengendalikan kita dari kelalaian kita akibat kenikmatan-kenikmatan ataupun sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, dan dari khayalan-khayalan yang tidak berdasar. Kemudian wasalisu yang ketiga adalah nazartu fa iza huwa ya'ti min kibali thullabil rahati wa thullabin ni'mati, yaitu pintu ini bisa terbuka melalui karena kita mungkin sangat-sangat waktu kita tersibukan untuk mencari kenyamanan-kenyamanan, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang membuat kita santai, yang kemudian kita lupa terhadap orientasi hidup kita, dan juga dalam ketika kita mencari dan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka faqabalatuhu bizawalin ni'mati wa su'il hisabi. Syekh Abdulaziz menyarankan agar kita tidak membuka pintu yang ketiga sehingga setan masuk menggoda kita, adalah dengan bizawalin ni'mati, yaitu untuk menghilangkan bagaimana tadi kelalaian-kelalaian kita akibat nikmat-nikmat yang
ada pada diri kita, kesenangan-kesenangan duniawi yang kita miliki, yang kemudian kita lupa bahwa hal tersebut lalu bisa membuat kita terjebak asik dengan semua kelalaian tersebut, sehingga kemudian kita melupakan beribadah kepada Allah. Kemudian wasu'il hisabi ay bizawali su'il hisabi adalah bagaimana kemudian kita sikapi dengan cara kita menghilangkan sesuatu atau menghindari sesuatu yang menyebabkan nilai pahala kita pada saat dihisab nanti sangat buruk, sehingga kita menjadi hamba Allah dan khalifah Allah yang gagal di dalam mengelola kenikmatan-kenikmatan yang sudah tersedia di hadapan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu saran dari Syekh Abdul Les untuk menutup pintu yang ketiga ini adalah yaitu dengan cara bagaimana kita berusaha mengurangi bahkan menghilangkan kelalaian akibat kenikmatan-kenikmatan duniawi kita, dan kemudian kita juga bagaimana agar jangan sampai nilai hisab amal kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang keempat warabi'u adalah menurut Syekh Abdul Lais nadartu fa idza huwa ya'ti min babil ujubi, yaitu datang dari karakter ujub, membangga-banggakan diri yang ada pada kita. Kalau berbangga diri boleh, tapi ini membangga-banggakan diri sehingga nanti bisa terjadi dua hal, dia akan memiliki sifat riya atau bahkan kemudian sifat sombong atau kibar. Nah, untuk menutup pintu setan yang keempat ini adalah faqabalatu bil minnati wa khaufil akibati, yaitu berupaya untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, dan juga yang kedua wa khaufil akibati, dan kita perlu care, perlu cermat, waspada terhadap bagaimana akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan kita, termasuk tadi karena kita memiliki karakter ujub tadi. Dan kemudian wal khamisu, ya, pintu yang kelima adalah ra'aituhu ya'ti min babil istifi bil ikhwani wa qillati hurmatihim, yaitu masuk dari sifat di mana kita menganggap remeh, mengabaikan teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan rumah kita, tangga kita, kemudian tetangga kanan kiri kita, lingkungan sosial kita, bahkan juga kemudian di lingkungan kita bertransaksi, berusaha, melakukan kegiatan ekonomi, juga mungkin di sekolah, di kampus, di kantor, dan seterusnya. Wakil latih hormatim, dan kemudian kita sangat sedikit sekali atau tidak, bahkan sama sekali memberikan penghormatan kepada mereka, mengapresiasi sesuatu yang positif dari mereka. Maka faqabalatu, Syekh Abdul Aziz menyarankan untuk menutup pintu yang kelima ini,
yaitu dengan cara bima'rifati hakihim wa hurmatihim, yaitu dengan cara mengenal secara mendalam dan sekaligus memberikan hak-hak yang ada, yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita tadi. Wa hurmatihim, dan kemudian memberikan penghormatan pada mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Demikiannya bagian yang pertama ini, pintu 1 sampai 5, datangnya setan menggoda manusia, yang telah dirumuskan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan mohon ampunan kepada Allah atas kekhilafan saya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.